Sepanjang tahun 2023, terhitung dari bulan Januari hingga November 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Bungo mencatat ada 105 kasus laka lantas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bungo. Dari 128 kasus tersebut, 32 korban meninggal dunia, 64 luka berat, dan 111 orang korban mengalami luka ringan dengan kerugian material mencapai 800 juta lebih. Kasat Lantas Polres Bungo Ibtu Stefan Thomas Limowa STRK SIK melalui Kanit Gakum Ibda Amirullah mengingatkan ada 105 kasus terjadinya laka lantas yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Tercatat ada 32 korban meninggal dunia, 64 luka berat, dan 111 orang korban mengalami luka ringan. Untuk itu masyarakat dihimbau agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Laka lantas di wilayah hukum Polres Bungo. Jadi untuk bulan Januari sampai bulan November berjumlah 105 kejadian. Untuk yang meninggal dunia 32, untuk luka berat 64, untuk luka ringan berjumlah 111. Sedang kerugian materi diperkirakan 813 juta sekian. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.